Hai Stylovers, balik lagi di YouTube Stylo Indonesia bareng aku Laras Stylo. Hari ini Laras bakal rangkum 3 berita terpopuler minggu ini ke dalam Stylo Update. Penasaran kan? Yuk langsung kita simak. Membicarakan para janda, kurang lengkap rasanya jika nama Wulan Guritno tak ikut serta. Bagaimana tidak, Wulan Guritno merupakan salah satu artis yang kerap tampil umbar lekuk tubuh aduhai. Di usianya yang 40-an, Wulan Guritno tetap tampil menawan bahkan bak gadis usia 20 tahunan loh. Tubuh Wulan Guritno yang fit membuat penampilannya selalu stunning. Wulan Guritno unggah penampilan modisnya untuk pemotretan Harper's Bazaar Indonesia. Love is Bill, hidup itu indah, tulis janda 4 anak itu di keterangan foto Instagramnya. Wulan tampak menawan meski tak umbar aurat seperti biasanya. Ia memadukan atasan kenit bermotif gingham dengan warna gradasi orange putih dengan rok krem yang anggun. Tak lupa melingkar sebuah ikat pinggang dari Christian Dior yang berwarna hitam. Gayanya yang mewah bak old money ini terlihat elegan. Ditambah rambut panjang curly natural dengan riasan minimalis membuatnya tampil cantik effortless. Penampilan yang modis dan seksi selalu ditampilkan oleh artis Angel Karamoy. Sederetan busana mini yang memamerkan look tubuhnya selalu sukses membuat Angel Karamoy jadi sorotan. Hal tersebut juga terlihat pada unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Angel Karamoy kembali memamerkan gaya busana modis dan seksinya. Angel Karamoy tampil feminim dalam balutan dress tanpa lengan. Dress tersebut membuat gaya Angel Karamoy tampak modis karena motif monokromnya. Kesan seksi juga langsung terlihat saat Angel Karamoy membiarkan bra hitam yang dikenakannya terekspos di foto tersebut. Wajah cantiknya juga terlihat makin mempesona karena pulasan make up simple dengan nuansa warna pink yang fresh. Ini sih seksi dan cantik banget, bisa kalah deh para gadis di luar sana. Agnes Monica atau Agnes Mo merupakan penyanyi kebanggaan Indonesia yang sudah go internasional. Selain prestasinya, sebagai penyanyi penampilan Agnes Mo juga tak kalah menarik untuk disimak. Lama tinggal di luar negeri, membuat penampilan Agnes Mo kerap disebut setara dengan artis mancanegara. Agnes Mo juga tak jarang terlihat mengenakan outfit dari brand ternama dengan harga fantastis. Namun berbeda dari biasanya, Agnes mengenakan busana murah bahkan harganya disebut lebih murah dari minyak goreng 2 liter. Penampilan Agnes Mo yang tampak melokal mengenakan daster ini pun sukses curi perhatian netizen. Pasti Stylovers nggak asing sama daster yang dipakai Agnes Mo ini kan? Daster ini ternyata merupakan daster bambu Bali yang dijual di e-commerce Lazada dengan harga mulai dari Rp35.000 aja loh Stylovers. Siapa nih yang mau kembaran atau malah udah kembaran sama Agnes Mo? Nah itu dia Stylovers, 3 berita populer yang menarik perhatian minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Stylo Indonesia. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya!